paling tidak ada 4 titik yang harus rajin-rajin diusap, rajin-rajin disentuh, ya, dan rajin-rajin dicium oleh seorang ayah terhadap anaknya. Pertama adalah muqaddamat ras, ubun-ubun kepala anak. Ini bagian yang harus sering dicium, dielus oleh seorang ayah terhadap anak kecil. Yang kedua, pemirsa, adalah al-jabha, kening. Jadi kalau seorang ayah mencium kening anaknya, itu berarti dia ingin mengatakan, saya bangga kepada kamu. Dan yang ketiga adalah al-khaddain, kedua pipi. Ini ciuman kasih sayang. Orang tua mesti rajin-rajin mencium pipi kedua pipi anaknya. Dan kemudian yang terakhir adalah telapak tangan atau punggung tangan. Kita selama ini sering justru kita yang mengulurkan tangan kita untuk dicium anak-anak kita. Tapi Nabi dan para sahabat tidak. Sesekali mereka yang mencium tangan anak-anak tersebut.